Jangan. Kang, aku tak kunci kang. Rosalah mak, nasib baik. Nasib baik aku tak tak jalan lagi. Tak naas aku, naas aku. Sampai Abang Jamil mampus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum dan apa khabar guys. So aku harap korang semua dalam keadaan sihat-sihat. Dan aku doakan pada zaman-zaman COVID ni, aku doakan agar kita semua dilindungi daripada sebarang penyakit yang berbahaya, insya-Allah. Okay guys, untuk mengetahui korang, ini adalah video motor vlog aku yang pertama. Dan aku terpaksa mengambil masa yang begitu lama untuk sediakan video ni. Dan aku mohon sangat, aku mohon maaf kepada yang ada yang ternantikan aku buat video vlog ni. Okey, dekat sini aku nak ucapkan ribuan, jutaan, millionan, billionan. Terima kasih aku pada semua yang dah sokong aku. Dan pada korang yang masih belum lagi, so aku harap korang suri-surikanlah untuk tekan button like, komen dan subscribe. Dan aku juga nak ucapkan segunung terima kasih kepada sahabat-sahabat dalam motor vlogger. Okay guys, bagi orang yang baru nak mula macam aku ni, memang akan ada timbul perasaan takut, perasaan risau, perasaan malu, perasaan apa lagi guys? Segan, semua ada guys. So aku ambil inisiatif aku sendiri. Aku ajalah, aku DM dorang, aku PM dorang, dan ada yang aku search daripada YouTube sendiri. Antara tips-tips yang boleh aku kongsikan yang dekat sini untuk bagi orang yang nak bermula macam aku ni. Another one. Okay, tips yang pertama guys. Satu, dua, aku. Kena bertindak. Sebab kalau apa-apa yang kita inginkan, yang kita mahukan, kita tak boleh sekadar cakap guys. Sebab kalau sekadar cakap, takut jadi macam Mak Jening guys. So jadilah angan-angan Mak Jening. Oh my god. Wow. Alamak, unggul pula. Okay guys, antara tips yang kedua, iaitu untuk memulakan sesuatu, kita tidak perlukah mempunyai apa alatan ataupun barang-barang yang mahal ataupun sempurna. Macam aku sendiri, aku terpaksa mengumpul duit, aku terpaksa mengambil masa yang lama sebab ada barang yang aku beli di motor. Alamak, rambut pula, jangan lupa bagi segena. Bang, bagi saya dulu bang. Alamak, macam tu je. Kak, bagi saya dulu kak. Hey. Berapa? A few minutes later. Berapa ni? Okey, cantik. Okey. Dan macam aku katakan tadi, kita tidak perlulah barang yang begitu mahal, barang yang sempurna untuk memulakan satu hobi atau satu minat kita. Kita gunakan mengikut kemampuan kita. Macam aku sendiri, aku ada beli barang-barang aku di gadget-gadget murah, dan ada barang yang aku beli di Shopee dan di Lazada. Sebab kat situ guys, korang mendapat harga yang murah. So sesuai lah untuk orang yang bajet kurang macam aku ni. Ha. Dan tips yang ketiga guys. Tiga. Kau. Memang akan timbul perasaan malu, segan. So apa yang kita kena buat, kita perlukan keberanian guys. So kita tak boleh nak hiraukan orang sekeliling kita sangat. So kita buat je apa yang kita nak, dan kita perlu berani. Sebab tanpa keberanian, mimpi tak bermakna guys. Dah macam tajuk filem Melayu guys. Video aku kali ini pasti akan ada banyak kelemahan, banyak kekurangan,
Dan aku harap dengan sokongan korang, dengan bantuan korang. Alamak, ada bawaan sakit ke? Bomba. Okey, dan aku harap dengan bantuan korang, dengan sokongan korang dapat memberi aku inspirasi ataupun memberi aku idea-idea yang jauh lebih menarik, guys, untuk aku terus memperbaiki video aku ini. Mungkin bukan dari video pertamanya lah, tapi untuk video yang akan datang, untuk video yang mungkin yang kedua, ketiga, keempat atau ke sepuluh, akan menjadi lebih baik insyaAllah. Oleh itu aku harap korang sangat untuk bantu aku dengan like, komen dan subscribe. Okey, dah video ini juga disebabkan aku kekurangan idea, guys, aku sertakan video motor aku. Okey guys, assalamualaikum guys, dan jumpa lagi. Jackson, ooh, 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 ooh.